pisang ya, pisang green tea. Mana air? Perubahan. Enak.
tahun lalu belum ada bangunan-bangunan. Tapi buat nanti ya biar enggak bingung. Nih, mamanya. Selalu mengalami perubahan. Selalu remaja. Selalu melakukan peremajaan. Karena alam itu kan peremajaan bumi sebenarnya. Iya, proses peremajaan. Kayak bencana alam umpamanya lumpur panas Lapindo. Makanya jangan gitu. Itu dulunya tempat yang kumuh. Itu tadi kamu mainan ya, karena di situ kan banyak pabrik ya. Iya. Pabrik-pabrik di sana rumahnya padat, panas, gumel ya. Dan dengan terjadinya lumpur Lapindo busur semua. Ya. Jadi tempat wisata. Iya. Wisata sama seperti tsunami di Aceh. Dulunya sudah merupakan perkotaan yang sudah padat, ya. Setelah digusur, muncul lagi tumbuhan liar, tumbuhan baru. Thank you.
cicak aja loh. Cicak itu makanannya nyamuk yang bisa terbang. Nah, kok bisa terpenuhi kebutuhannya? Padahal cicak nggak bisa terbang. Iya. Iya kan? Cicak. Apalagi kita manusia. Kalau mengalami dampak sedikit nggak masalah lah. Tapi kalau buat kita itu kan menata jadi wadah yang besar, yang kuat. Kalau di materi masuk blang-blang-blang itu enggak. Dengan kemewahan kita itu enggak. Wow. Sedih pun kita enggak. Jatuh kan? Iya kan? Lagi tetap aja lah. Enggak punya duit ya tetap mewah. Apalagi punya duit. Kemewahan